Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa minha, dan daripadanya, ya, daripada syarat-syarat sah mengikutnya, setengah ya, daripada ya, sah, syarat-syarat sah mengikut imam, ijtima'uhuma, yaitu berkumpul keduanya di dalam satu tempat. Ail imami wal makmumi, imam makmum berkumpul bimakanin di satu tempat. Kama uhida alaihil jama'atu fil asril khaliyati, sebagaimana telah diketahui atasnya akan jama'ah-jama'ah di masa yang lalu. Loh, berkumpul dalam satu tempat. Fa in kana bi masjidin, maka jika adalah keduanya imam dan makmum di masjid. Wa minhu, dan termasuk daripada masjid, jidaruhu, oleh temboknya. Jadi temboknya termasuk masjid. Wa rahbatuhu, dan rahbah. Rahbah itu wahiyya makharaja anhu lakin hujira li ajrihi sawa'un ulima waqfiyatuha masjidan aw juhila amruha amalan bizahiri wa huwa ta'witu lakin ma lam yutayaqqan hudusuha ba'dahu wa annaha ghairu masjidin. Tentang rahbah. Rahbah itu adalah ma kharaja, sesuatu yang keluar ya anhu, daripada masjid. Dia keluar dari masjid, lakin tapi hujira, dibatuin, dipagerin, li ajri, karena masjid. Jadi karena ada sesuatu dengan masjid, maka dia dipagerin, ditembokin, jadi nyambung gitu sama masjid. Nyambung sama masjid. Jadi ada pintu yang mengarah ke masjid. Sawaun, ya, sama ada ya. Sawaun, baik ulima, apakah diketahui waqfinya tuh, akan kewakafannya tuh rohbah masjidan, diwakafin jadi masjid, au juhila amruha, atau tidak diketahui akan perkara wakafnya itu menjadi masjid. Jadi enggak diketahuin. Jadi amalan bizahiri, karena mengamalkan dengan yang zahirnya. Yang zahirnya dia nyambung sama masjid gitu. Ada pintu yang mengarah kepadanya. Berarti apa? Minhu, termasuk daripada masjid. Gitu. Lakin ma lam yutayaqqan, akan tetapi semasa tidak diyakini hudusuha, akan terjadinya rahbah itu ba'dahu, setelah masjid. Ya, tidak diyakini setelah masjid. Wa anna, dan bahwasan dia itu ghairu masjidin, bukan masjid. Tapi dia minhu, termasuk bagian masjid. Ada yang memaknakan itu ya, kalau di Jawa itu pawestren. Ya, pawestren. Dia satu tempat, perempuan
tempat perempuan sembahyang atau kumpul apa di situ, ya, ada satu tempat dinamakan Power Strand, nyambung dengan masjid, ada pintu mengarah kepadanya, ya, itu juga bisa begitu. Ya, atau apa aja yang masuk dalam definisi ini, gitu ya. La harimuhu, tidak harimnya. Harim apa tuh? Wa huwa maudhi'un ittashala bihi wa huwa li maslahatihi kan sibakan sibaimain wa wad'in 'adil. Harim itu yaitu maudhi'un tempat ittashala yang nyambung ia itu tempat bihi kepada masjid. Wa huwa ya. Dan disiapkan ia lima maslahati untuk kemaslahatan masjid. Kan sibah bimain seperti ya. Seperti tempat ya. Tempat ya. Tempat menuangkan air. Wawat ini alin tempat menaruh sendal. Ganti sobin tempat naruh air, ya. Tempat naruh air. Tempat sendal-sendal. Nah ini dia. Namanya harim, dia tempat yang nyambung kepada masjid dan disiapkan untuk kemaslahatan masjid. Nah, tapi dia ya, bukan termasuk masjid. Laisa minal masjid haram, harimul masjid, bukan termasuk masjid. Ya, tempat naruh sendal itu bukan masjid. Namanya harim. Tempat naruh air. Tempat air kan tiso kan simba imain. Tempat air. Tempat air dan tempat sendal-sendal. Itu bukan termasuk masjid. Ah, bagaimana tuh? Maka jika imam dan makmum berada di satu masjid, sahal iktida'u, maka sah mengikut. Wa in zadatil masafatu, sekalipun lebih oleh jarak baina uma, di antara keduanya imam dan masjid, ala salasi mi'ati ziro'in, atas 300 ziro, lebih 300 ziro. Awih talafatil abniyatu, atau berbeda bangunannya dalam satu masjid, atau berbeda bangunannya umpama gitu ya, atau berbeda bangunannya, seperti umpama ya, apa, sumur, atap, menara. Bikhilafi itu kan namanya di dalam satu masjid itu ya. Di dekat sumur, di atap, kemudian di menara. Ya. Tapi dia masih dalam satu tempat, itu di masjid. Bikhilafi man bina'in fi'i layan putubabu ilai bi'an sumira. Lain alnya, lain halnya orang dengan lain halnya ya, orang di bangunan di dalamnya tidak tembus pintunya kepadanya ya, kepada masjid, dengan bahwa dia itu dipaku ya. Jadi apa, imam di masjid, makmum di luar masjid, di bangunan lain, lalu pintu mengarah ke masjid dipaku,
ya, tidak tembus. Nah, ini enggak bisa kayak begini. Au kana satahan, atau dia berada di atap. Tapi la marqa' la'u minhu, tidak ada tangga baginya daripadanya itu. Ya, enggak ada tangga bagi lahu baginya, bagi atapnya. Enggak ada tangganya. Minhu, daripada masjidnya itu. Sekalipun ada tangga, tapi di luar. Ya. Jadi mesti ada tangga yang ada di dalam masjid. Di dalam masjid maksudnya di lingkungan masjid yang boleh buat sholat tahiyatul masjid. Yang termasuk masjid. Ya, itu termasuk masjid. Ya. Kita boleh enggak sembahyang di situ dekat di bawah tangga? Boleh. Termasuk masjid. Kalau udah tangganya di pelataran, ah itu enggak bisa. Jadi mau naik ke masjid, tangganya di pelataran. Nah, itu enggak bisa. Dia mesti tangganya di dalam masjid. Apalagi ditambahin lagi tangga di sini. Ya udah ada semuanya gitu ya. Bisa banget. Jadi tangganya mesti di dalam masjid. Dalam masjid itu maksudnya apa? Di tempat yang boleh melakukan tahiyatul masjid, yang memang dia terhitung daripada masjid. Fala tasihul qudwatu izla jtima'a hina izin. Maka tidak sah mengikut karena enggak berkumpul ketika itu, enggak kumpul. Jadi mesti ada tangga. Jadi imamnya di umpama di atas atau imamnya di bawah. Kalau enggak ada tangga, enggak bisa. Mesti ada tangga. Kama law waqafa min wara'i syubakin bi jidaril masjid. Sebagaimana kalau makmum berdiri, ya makmum, lawakaba, makmum berdiri, iya si makmum, min wara'i subakin, dari belakang subak, subak, jendela, di belakang jendela, biji dahril masjid, di tembok masjid, belakang jendela, di belakang jendela, di belakangnya. Umpama ini jendela di belakang situ. Ini umpama ini ketutup nih jendelanya umpama. Dia di situ umpama. Wala yasiru ilai, tidak ada sampai ia kepada imam illa bi izwirarin, kecuali dengan mundur. Dia mundur baru bisa masuk ke sini. Awin itafin, atau membelok. Ya, bi'ayan harifa anji atil kiblat, dengan bahwa dia itu ya membelakangi arah kiblat. Lau arada dukhula ilal imami, atau ya jikalau dia ingin masuk kepada imam. Jadi apa? Dia jalan ke belakang itu. Mau masuk kepada imam, dia ya jalan ke belakang. Nah, itu tuh ya, tidak salah tasihu kudwatu. Paham ya? Sampai sini aja dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.